Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara. Baru saja saya bunyi nyambung terus menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk di situ pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita, menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya dan atas ketenangan, kesejukan dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan, terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu,
yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk. Saya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Raka Buming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, Partai Golongan Karya dengan ketua umumnya Mas Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Amanat Nasional dengan ketua umumnya Bung Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Demokrat dengan ketua umumnya Mas Agus Harimurti Yudhoyono, ketua Partai Bulan Bintang, ketua umumnya Profesor Yusril Iza Mahendra, ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, ketua umumnya Mas Kaisang, kemudian ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani, kemudian Saudara Profesor Dr. Sufmi Ahmad Dasko, ada hadir juga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabu, Ketua Projo Saudara Budi Ari, ya, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini Nusron Wahid, kemudian Ketua Gelora diwakili Pak Fahri Hamzah, ya, Sekjen PAN, Wakil Ketua PSI Juli Antoni, ya, Raja Juli Antoni, Saudara Paulus Ludwig Tuku Rifki, kemudian Mas Iwan Bule, Pak Musa Bangun, Saudara Afian Syah Nur, siapa lagi yang saya Sekjen Prima, ya, Pak Hasyim Joyadikusumo, Saudara Budiman Jatmiko, hari ini pakai kaos kaki, Saudara Bahlil Hadia, ya, terima kasih, Pak Ahmad Muzani, ya, Babi Haikal, terima kasih, loyal terus, setia, Pak siapa, Eben Emmanuel Noel, ya, siapa lagi yang tidak saya sebut, Pak Aris Marsudianto, dan para relawan-relawan yang emak-emak Rabu Biru hadir di sini, emak-emak Kipasan hadir di sini, ya. Ya, begitu banyak relawan yang hadir, ya, terima kasih, saudara-saudara. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers,
yang sabar menunggu selalu. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita, perbedaan itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat, tapi setelah berbeda pendapat kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden, terutama pemilihan umum, sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat, dan semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Saya kira cukup dari saya. Mungkin ada ketua lain. Cukup. Terima kasih.